Yang dia duduk melenting, asyik duduk tanya setiap hari lagu tu je. Noh, duduk lagi kalau dia duduk dalam bilik tak keluar rumah. Awak Pak Yus, saya tengok anak saya ni tak keluar rumah. Duduk. Masalah juga. Tak apa, kalau tu anak saya tu tak keluar, dia keluar rumah sekejap tanya dia pergi buat apa. Dia duduk dalam rumah kata anak tak keluar rumah. Ah, tak kena juga. Nampak tak siapa sakit sekarang? Satu lagi macam ni, kita balik pada Allah lah. Kan? Kita dah buat kan? Anak pun dah elok kan? Bila masa nak serah kat Allah? Saya ni, saya yang sewasat baik. Cakap saya ni sebenarnya nak semangat, saya pun dah tak semangat ni. Eh, fighter. Fighter dia tak boleh, dia tak macam tu. Sampai bila nak harap orang bagi semangat? Fighter ni, dia kena semangatkan diri dia. Ha, saya ni macam ni je. Cuma nak beritahu, semua kita yang terlibat dalam masalah yang berat ni, kita kena jadi fighter. Tak boleh sebarang-sebarang. Bukan sebarangan orang boleh hadapi masalah ni. Kekuatan kita adalah amanah kita dengan Allah. Aku dah buat amanah aku buat dah. Hampa hasut aku macam mana pun, kerja aku buat dah, adik hampa tak nak masalah. Abang hampa aku tengok, hampa sendiri boleh nilai. Tapi dah hari tu mereka hambak lagu tu, mak tak dengar, mak ambil juga. Mereka rasa lah macam, macam betul ni. Macam menang kat mak ni. Tak boleh. Kena ni takkan dah elok kot. Orang pergi masuk pusat bayar puluh-puluh ribu tak elok. Hari tu masuk 2 ton keluar duk jadi. Tata duk kat rumah pimai-pimai okey ya. Takkan kot. Lepas tu mai mula start ni kat mak. Dia pergi mana tadi mak? Mak cuba tanya dia. Mak cuba tanya dia pergi mana. Kan? Kau punya tekanan lah. Ha. Anak-anak lain tu duk torture ni. Torture mak. Sebab tu saya kata saya nak sorang je. Hal, kalau anak mak ni pegang kemai, tak apa. Ha. Mak pegang kemai, insyaAllah. Tapi kalau mak goyang tu juga, masalah. Ha? Nak berubat lagu mana? Nak berubat lagu mana ni? Eh? Tu saya kata tak sah. Anak yang puan kata anak melenting, melenting bukan sebab apa. Sebab kita duduk tanya sat-sat, pergi tanya sat-sat, tanya. Dia duduk rumah tak keluar, kan kita kata dia buat apa dia bilik. Dia keluar rumah, lagipun dia kena masalah apa pun. Dia kena buat masalah apa-apa, dia buat masalah apa. Dia kena buat masalah apa. Ha, semuanya mak duduk tengok dia ni, ish. Dia balik dia macam nak marah. Tak marah nak marah macam mana? Sekejap abang duk tanya macam saya kata tadi. Lepas abang, lepas mak, abang pula. Maknanya betul tak walaupun saya, puan mana bagi tahu kat saya pun benda tu je terjadi. Saya dah tahu dah. Cerita dia lah ni cerita torture ni. Torture orang sakit. Kalau kena torture macam ni, orang sihat pun sakit lah. Itulah. Haa. Dah. Haa. Ya abang-abang pun bagi tengok video saya sama. Dia kena bebaskan dia lah. Bebaslah dia tu. Bagilah dia bergerak. Dah nak. Saya ni dalam treatment kita ni pun kita kata, baby nak jumpa tokan kau, nak jumpa kawan kau, nak jumpa apa, biar pergi. Bebas eh.